Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam vlog kali ini saya mau ngasih tunjuk pada kalian cara kerja mesin pengaduk adonan. Biasanya alat ini digunakan untuk mengaduk adonan dalam skala besar karena porsinya sekali aduk itu bisa sampai 35 kilo. Oke, kira-kira seperti apa videonya? Yuk, simak terus. Oke, alat mencampur adonan sudah, hasilnya halus. Oke guys, nah, oke guys, kira-kira seperti itu tadi mesinnya, mesin pengaduk adonannya bekerja. Itu sekali aduk bisa sampai 35 kilo. Kalau di daerah saya sering digunakan untuk mengaduk adonan pembuat kerupuk. Jadi itu digunakan untuk mempersingkat waktu dan menghemat tenaga tentunya ya. Buat kalian yang mau menggunakan alat ini atau pesan juga, saya bisa bantu kalian untuk memesankan. Ini harganya berapa mas? 4 juta. Sekitar 4 juta ya. Harganya 4 juta. Nanti ini sistemnya PO. Nanti kalau kalian mau pesan alat ini bisa, nanti kalian bisa komen ya. Untuk harga nanti saya tanyakan ke pembuatnya dulu, tapi jadi saya nggak bisa estimasi ini harganya berapa dan berapanya, karena memang saya bukan pembuatnya, saya juga sebagai user atau penggunanya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan komen, dan tentu saja subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.